di Banjarmasin ada klub sepak bola namanya Barito Putra itu udah lima musim tidak main di Banjarmasin apa responnya Bang Anies silakan Begini, ini stadion sepak bola saya berdiri aja boleh ya boleh. Biar kelihatan semuanya ya boleh ya, aja, ya? saya juga berdiri. ini jadi Stadion sepak bola itu diperlukan bukan hanya untuk pertandingan sepak bola, tapi dia wahana mempersatukan kelompok apapun dalam sebuah kegiatan bersama itu pertandingan sepak bola. Jadi, kenapa kami bangun stadion sepak bola seperti Jis di Jakarta? Karena itu mempersatukan semua datang ke sana begitu bicara sport semuanya satu. Yang kedua itu bisa jadi tempat kegiatan budaya, kegiatan seni, olahraga dan lain-lain. Jadi kami membangun di merencana bangun di Makassar. Yeah. Insya Allah kita akan bangun juga di Banjarmasin yeah. supaya klub di Banjarmasin ini bisa kembali bertanding di sini. Okay. Karena saya saya lihat datanya katanya di di sini ada klub bola Barito Putra. Ya. Putra. Yeah. Dan Barito Putra itu kalau bertanding malah di luar. ya yeah, di luar. Sudah lima tahun di luar Banjarmasin. Betul. Mari kita kembalikan Barito Putra untuk bisa bertanding di di, di Banjarmasin. Jadi. Wasaka International Stadium, itu namanya nanti. Oke, okay. wasaka, wasaka International, International Stadium. Stadium. Apa kepanjangannya Wasaka? Wasaka di depan ada tulisannya. Apa Wasaka itu kepanjangannya? Wajah sampai kabuting. Wajah sampai, sampai kabuting. Ya. Itulah namanya. Wasaka International Stadium dan Allah itu akan bisa dibangun. Nah, kami yakin itu bisa dikerjakan karena alhamdulillah kita pernah mengerjakan di Jakarta. Dan kita melawan semua orang-orang yang pesimis bahwa stadion itu bisa dibangun. Dan sekarang justru menjadi salah satu stadion terbaik di dunia. Itu ada di Jakarta. Oke, terima kasih Bang Anies. Jadi insya Allah kita, kita catat, itu Wasaka International Stadion. Lalu begini, kami berencana bukan hanya di Banjarmasin. Insya Allah ada sekitar 10 kota yang nanti akan kita bangun juga. Mana aja itu Bang? Nah itu diumumkannya nanti, jangan sekarang. Oke, Siap. Satu persatu aja pengumumannya. Satu persatu. Terima kasih, Bang Anies. Gimana, teman-teman? Komitmennya tadi mau bangun Wasaka International Stadium. Sepakat, 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 ya.